teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko dan melanjutkan vlog seri sebelumnya. Aku hari ini mau nyobain Transjakarta koridor ke-10 dari PGC ke Tanjung Priok. Ya, gimana selengkapnya? Ini dia informasinya khusus buat teman-teman. Kalau dari 22 pemberhentian yang paling ramai tadi kayaknya pemberhentian di Cawang, kemudian di Sunter Kelapa Gading, dan juga di Pemuda. Ya, itu lumayan ramai itu tadi di situ, tapi selebihnya nggak terlalu ramai tadi. Dan ini adalah beberapa rute di sepanjang koridor 10 ini. Jadi ada rute-rute feeder, rute-rute alternatif yang menghubungkan antara Tanjung Priok ataupun juga rute-rute di sepanjang PGC ini. Sepanjang koridor 10 ini juga ada beberapa halte yang terintegrasi dengan koridor lain seperti koridor 4, koridor 5, dan juga koridor 12. Jadi teman-teman bisa lihat rapi untuk selengkapnya karena di aplikasi itu lengkap banget rute dan juga jalur-jalur serta bis yang tersedia. Kalau di koridor 10 ini, pilihan bis Transjakartanya lumayan banyak. Mulai dari yang medium, bis gandeng, atau juga yang bis medium lainnya. Jadi pilihannya ada banyak teman-teman. Baik yang itu pintunya cuma satu di tengah, atau juga yang pintunya dua, atau yang bis gandeng. Dan yang bis gandeng ini sih, jujur aku, ini kalau menurut aku ya, aku lebih suka sebenarnya Zongtong. Walaupun dia mereknya nggak terkenal, tapi entah kenapa di Zongtong ini bisnya lebih luas dan AC-nya lebih berasa dinginnya. Akhir di PGC ini, PGC 2, waktunya cukup lama teman-teman nunggu dari dalam bis. Padahal dia sebenarnya udah nyampe, tapi bisnya ini lama banget sampai bisa keluar penumpangnya. Aku tadi nunggu sampai lebih dari 30 menit dari dalam bis sampai bisa benar-benar bisa keluar di halte PGC 2. Dan ternyata setelah aku lihat, kirain ada apa, ada kendala atau ada kerusakan, tapi ternyata ya supirnya istirahat aja gitu. Jadi bis di depannya begitu nyampe, supirnya keluar istirahat, nunggunya cukup lama. Memang sih kalau misalnya bisa dikelola dengan baik, seharusnya bisa diminimalisir lah hal seperti ini. Aku nggak menentang supir yang istirahat, pasti pengen istirahat sampai perjalanannya panjang dari Tanjung Priok. Tapi nggak harusnya, tapi jangan sampai bikin penumpang jadi nunggu sih. Padahal itu sebenarnya ada dua jalur dan bisa agak sana dikit tadi nunggunya. Jadi kalau bisa sana dikit sebenarnya penumpang bisa diturunin dulu sehingga kita nggak tunggu lebih dari 30 menit hanya untuk keluar bus. Itu 30 menit sama kayak perjalanan dari sini sampai ke Sunter kayaknya.
dari PGC 2 ini adalah teman-teman ketika masuk ke PGC 2, haltenya tuh ada di dalam mallnya, di pusat perbelanjaan grosir Cililitan ini. Jadi benar-benar terintegrasi, teman-teman gak usah repot keluar lagi. Begitu nyampe ataupun berangkat, yang mau belanja atau yang udah selesai belanja bisa langsung naik Transjakartanya dari halte yang ada di dalam PGC. Tujuan haltenya terakhir adalah di Tanjung Priuk. Kalau halte Tanjung Priuknya sendiri sih itu ada di dalam terminal Tanjung Priuk. Memang haltenya agak biasa aja sih, nggak terlalu berkesan juga. Cuma yang menarik adalah nggak jauh dari situ, teman-teman jalan kaki sedikit udah nyampe ke stasiun Tanjung Priuk yang menghubungkan ke kereta komuter lain maupun kereta keluar kota juga. Jadi dari stasiun Tanjung Priuk ini teman-teman bisa nyambung ke stasiun kota atau ke Tanjung ke Kampung Bandan dan stasiun Ancol juga. Sampai ketemu di Urban Flow berikutnya, share terus hal positif buat sekeliling kita.